Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa taat dan patuh kepadanya. Ketahuilah bahwa nikmat bisa ruku, nikmat bisa sujud, nikmat bisa datang ke rumah Allah untuk ikut sholat tarawih berjamaah dengan khidmat dan khusyuk, itu adalah nikmat yang agung. Dibandingkan dengan duit yang ada di dompet kita atau yang masih tersimpan di berangkas kita atau yang ada di ATM kita, sejatinya nikmatul iman wa nikmatut ta'ah birrahman adalah nikmat yang pantasnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Malam ini malam 18, betul? Antum berbahagia atau bersedih? Antum berbahagia karena mau cepat selesai, atau antum bersedih karena ternyata Ramadan yang ana nanti-nanti banyak proyek besar yang belum ana selesaikan dan dia sudah pergi. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Mustafa wal Habibi Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah syahrul du'a. Adalah bulan permohonan. Bulan permintaan. Bulan yang penuh dengan harapan, bulan berdoa. Kalau kita lihat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan salatu da'awatin mustajabat. Ada tiga doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama beliau mengatakan da'watus sha'im. Doanya orang yang sedang berpuasa. Sejatinya bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan apapun, di hari apapun antum berpuasa, antum punya kesempatan berdoa. Allah mengabulkan doa. Namun ternyata di bulan Ramadan ini peluang untuk berdoa lebih besar. Kenapa kok lebih besar? Karena antum berpuasa sebulan penuh. Dalam lingkungan dan kondisi yang sangat mendukung. Semua orang sedang berpuasa. Tapi yang jadi masalah, kita tidak berdoa. Antum perlu duduk bersama diri antum. Memikirkan dari sejak tadi fajar terbit sampai sekarang atau sampai matahari tenggelam di ufuk barat, berapa banyak permohonan yang kita ajukan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni Rob kalian yang memiliki langit 7 lapis, yang membentangkan bumi ini sebagai tempat kehidupan manusia, yang memberikan rizki kepada segala yang ada di muka bumi ini,
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Itu Allah Rabbul Alamin mengatakan, udhuni, kalian minta sama aku, kalian berdoa sama aku. Apa yang akan terjadi? أَسْتَجِبْ لَكُمْ, aku bakal kabulkan permohonan-permohonan kalian. Subhanallah. Allah menawarkan dan memerintahkan kepada kita. Namun sayangnya kita enggak berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah ibadah, jemaah. Jadi tatkala kita berada di bulan Ramadan, kita seharusnya semakin dekat kepada Allah jalla jalaluhu. Wallahi jamaah, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ziraman. Barang siapa di antara hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan lebih dekat dengan dia satu zira, satu hasta. Wa man atani yamshi ataitu wahwala. Barang siapa di antara hambaku yang datang kepadaku berjalan kaki, dia jalan menuju Allah, kata Allah, aku akan datang kepada dia lebih cepat lagi. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang lalai dengan syahrud du'a, dengan bulan berdoa. Kalau kiranya kita tidak punya banyak hafalan doa, kalau kiranya kita merasa dulu Ustaz memang enggak sempat menghafal doa, bahkan ana tidak bisa membaca tulisan Arab, apa yang seharusnya dilakukan? Tidak ada alasan bagi hamba untuk tidak berdoa. Allah itu faham dengan bahasa kata dan ikan. Allah faham dengan bahasa burung-burung, jemaah. Semuanya bertasbih kepada Allah dan Allah tahu. Namun kita yang tidak faham dengan tasbih binatang-binatang. Tidak harus dalam berdoa dengan bahasa Arab. Siapa yang mengharuskan doa dengan bahasa Arab? Boleh berdoa dengan bahasa Madura. Sungguhan ya. Allah tuh faham. Kita diperintahkan untuk berdoa. Tidak boleh seorang hamba sombong mengatakan, Allah sudah tahu dengan isi hatiku, Allah lebih tahu dengan kebutuhanku, tapi Allah perintahkan kita berdoa. Maka kalau kita lihat rahasia adanya ayat doa di antara ayat tentang puasa, ayat 183, 184, 185, 186, Allah mengatakan, iya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah Jalla Jalala. Allah berada di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i ila da'ani. Aku mengabulkan doa. Doa siapa? Doa orang-orang yang berdoa. Jadi tidak cukup kita mengatakan, Allah kan tahu dengan kondisi ana, Ustaz. Nggak cukup, jemaah. Kita diperintahkan untuk berdoa agar antum bisa menunjukkan kepada Allah kalau ana memang butuh sama Allah. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid.
Kalian semua wahai manusia butuh sama Allah, semua. Kita diperintahkan untuk minta. Minta saja tidak. Maka kita lihat nih, 18 hari Ramadan akan pergi. Hari pertama apa permohonan antum? Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan. Antum dikasih waktu yang begitu panjangnya untuk berdoa. Tapi antum tidak berdoa. Nabi AS menjelaskan bahwa doanya orang yang puasa dikabulkan, tapi antum tidak berdoa. Jangan disamakan jamaah. Anda berdoa susah. Tetap berdoa. Tapi seperti sebelum Ramadan. Jangan disamakan. Ini hari yang spesial. Yang Allah berbagi-bagi banyak kepada hambanya. Antum mau minta apa sama Allah? Kebanyakan manusia mintanya apa? Minta THR. Begitu siapa? Yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yang kita bertanya terus, afwan, sudah turun belum? Apa jemaah? Antum minta sama Allah, jangan minta THR. Terlalu rendah minta THR jemaah. Tapi ya boleh antum minta, ya silahkan. Antum minta Lailatul Qadar. Antum mohon sama Allah Jalla Jalaluh, yang setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Antum minta sama Allah, Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan leherku dari api neraka, ya Allah. Bebaskan hamba dari api neraka, ya Allah. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Kita minta yang lebih jamaah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Antum minta sama Allah yang banyak, yang besar. Jamaah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, inna la nahmilu hamman ijabah wa innama nahmilu hamman du'a. Kita ini tidak terbebani dengan dikabulkannya doa, enggak. Karena apa? Karena kita harus yakin kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan. Yang jadi masalah buat kita, tatkala kita enggak bisa berdoa. Ini yang jadi beban. Fa'idha ulhimna du'a, fama'ahul ijabah. Kalau kita diilhami sama Allah, dibimbing kita bisa berdoa, maka antum yakin di situ ada jawaban Allah. Maka jamaah, perbanyak doa. Jangan takut. Kerajaan Allah tidak akan pernah berkurang kalau antum minta banyak sama Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata mana qasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Wa hay hamba-hambaku, andai kata semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, andai kata seluruh bangsa jin yang pertama sampai yang akhir, mereka berdiri di sebuah lembah, mereka berdiri di sebuah hamparan, lalu mereka semuanya meminta
semuanya berdoa. Antum mau minta apa? Antum pernah ada candaan, antum boleh minta tiga. Ini bukan tiga, antum minta berapa saja. Antum mau minta apa? Minta apa? Di? Cepat nikah, masya Allah. Dulu amin. Mudah-mudahan antum cepat nikah. Amin. Udah berapa lama nunggu antum? Saya jemaah, beliau cuma minta cepat nikah. Antum minta cepat nikah. Punya perusahaan, punya anak 17. Amin. Masya Allah. Itu istrinya takut kalau dia minta tuh nanti 17 ini. Ayo coba kenapa? Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, fasaluni, kemudian semuanya dari yang awal dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir semuanya meminta dan semua permohonannya Allah kabulkan. Satu minta pulau pribadi, satu minta 3 pesawat pribadi, satu minta apa saja. Allah berikan semuanya. Apa kata Allah Jalla Jalalu? Ma naqasat dhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki. Tidak akan. Beda kalau kita minta sama manusia. Dia punya 5.000, antum minta 3.000. Sisa berapa? 2.000. Manusia. Dia punya 2 rumah, antum minta 1 rumah. Tinggal 1 rumahnya. Kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian dikeluarkan jarum itu. Apakah jarum itu akan mengurangi isi lautannya? Ud'uni, antum jangan minta dengan siapa-siapa. Jangan minta dengan pepohonan, dengan lautan. Ada sebagian orang yang masih memohon kepada selain Allah. Takut warungnya enggak laris, entar enggak dukun. Mari, Pak. Ini mak sepe sekarang. Berucap yang orang pasar, gapit. Subhanallah, ya mak. Orang puasa semuanya mau rame warungnya. Ini ada orang-orang. Ya Allah, ya Allah. Harus diruqyah sebagainya. Jangan minta kepada dukun. Ada yang meminta rezeki kepada orang yang doanya dia tetap minta rezeki sama Allah. Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mak sudah beliau mercon. Soro ambu Ustaz. Naam. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Siapa rezeki itu Allah. Allah yang maha kuat, jemaah. Maka tinggal sekarang kita ini mau doa enggak? Antum persiapkan buku doa, beli buku doa. Doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum duduk baca. Jering tak hafal, Ustaz. Tak apa-apa, baca. Baca doa-doa yang dahsyat. Mungkin selama hidup antum-antum enggak pernah dengar doa itu. Padahal Nabi SAW membaca. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Wa qudratika alil khalq. Ahyini idha alimtal hayata khairan li. Wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu, dengan yang ghaib. Dan kemampuanmu menciptakan, ya Allah. Hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku, ya Allah. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu. Baik tatkala banyak orang, baik tatkala sendirian. Minta. Terkadang kita gak pernah minta sama Allah yang seperti itu. Bukan Ustaz ngakui bahasa Indonesia. Ya gak apa-apa bahasa Indonesia. Baca artinya.
Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu la'annahum yarshudun. Mun minta terus ka Allah, ya paling ndak amalaki na perintah Allah. Todus yang minta manolo abejem ndak. Malu. Orang kadang-kadang seperti makanya perhatikan. Kemudian doa yang kedua ini kabulkan. Enggak betul maghlum. Doanya orang yang dizalimi. Antum lebih suka jadi orang yang dizalimi atau yang menzalimi? Jamaah. Tidak dua-duanya. Siapa yang mau dizalimi? Tapi paling tidak ketika antum dizalimi, antum punya kesempatan. Makanya ketika antum dizalimi, antum gak usah banyak bicara. Antum angkat tangan antum. Ya Rob. Ya Rob. Ana dizalimi sama fulan, ya Allah. Mudah-mudahan fulan dapat hidayah. Mungkinkah antum berdoa seperti itu? Mak berut. Padahal ini doa baik. Gak apa-apa antum dizalimi, doanya baik. Allah kabulkan. Tapi kalau antum mau doa buruk, apa-apa, fadhal. Allah perbolehkan. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika dikirim ke Yaman, Nabi berpesan kepadanya, iyaka wa karaima amwalihim. Kau hati-hati Mu'ad, jangan sampai ngambil zakat itu dari harta yang bagus-bagus punya mereka, jangan. Karena itu sebuah kezaliman. Standar aja ketika ngambil zakat dari mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Kenapa harus takut? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi itu enggak ada hijabnya sama Allah. Allah bakal kabulkan. Diangkat doanya orang yang zalim itu ke awan jemaah. Lalu dikatakan oleh Allah, la ansurannaki walau ba'dahin. Aku akan tolong engkau. Walaupun ada jarak waktu, aku akan tolong engkau. Maka jangan remehkan doa. Orang yang dizalimi dan antum yang menzalimi, jangan dipikir Allah itu tidur. Allah itu tidak mendengar. Wallah ya Allah mendengar jemaah. Dan Allah berjanji bakal mengabulkan orang yang berdoa. Kemudian yang ketiga, doa yang dikabulkan, doanya musafir. Nih, sekarang orang pada mau mudik. Persiapkan doa dalam perjalanan. Oh, Ustaz, saya naik sepeda motor, Ustaz. Emangnya enggak bisa berdoa ketika naik motor? Bisa berdoa. Perjalanan antum umpamanya, ada yang mau mudik kemana nih? Maisan. Doanya musafir. Itu orang melakukan safar. Yang dia boleh gak puasa, dia boleh kosor. Musafir. Allah akan kabulkan. Maka siapkan doa. Yang safarnya naik pesawat, siapkan doa. Banyak orang tidak memanfaatkan berdoa padahal dia sedang di atas pesawat. Saya dengan apa aja? Neng kufelo. Ada sebagian yang masya Allah, padahal sudah tua jemaah. Namanya di pesawat kan nunggu. Mata pak deh pak nanti. Dia bosan menunggu. Apa yang dilakukan? Main game. Tahu-tahu alhamdulillah. Soalnya kalau main game itu, tahu-tahu pesawatnya nyampe gitu. Teka tak main game jemaah ya deh pak pesawatnya. Kalau dimanfaatkan untuk berdoa, Allah dengarkan doa antum. Doanya musafir mustajab. Antum siapkan doa ketika safar. Sekarang alhamdulillah ada gadget jemaah, ada HP. Antum bisa download doa-doa. Ada aplikasi doa, antum baca dalam perjalanan itu. Antum sampai ke tempat tujuan, ya Allah, ternyata doanya belum semua aku baca, ya Allah. Mudah-mudahan semua yang ada dalam kitab ini, ya Allah, kabulkan doanya. Minta sama Allah jalan-jalan.
Kenapa kita takut meminta? Artinya kita nih sekarang di Ramadan banyak kondisi yang masya Allah. Puasa dan musafir. Bayangkan jemaah. Puasa dan musafir enggak doa. Ya terserah. Hidup ini pilihan. Tapi banyak orang tadi yang kata Umar bin Khattab, dia itu enggak bisa doa. Wal ajiz, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ajiza 'ani du'a, orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Dalam sebuah hadis, doa mustajab itu lisa'imi da'watun mustajabah inda fitri, ketika dia berbuka. Kadang-kadang orang ini jamaah mau berbuka, tojuk. Kurang berapa menit? Buka, kau tekan. Buka. Kiar jamaah. Korban muka kini kolaraki. Subhanallah, yang di sebelahnya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Wallahi jamaah. Kadang-kadang yang di sebelah kita bisa berdoa, kita enggak bisa berdoa. Padahal Allah janji akan mengabulkan doa. Maka jangan meremehkan doa. Al-Imam Syafi'i mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Apakah engkau meremehkan doa karena hanya angkat tangan memohon kepada Allah, engkau meremehkan seakan-akan tidak berguna? Engkau tidak tahu apa yang dilakukan dengan doa ini. Sihamul lail, anak panah di malam hari. La tukhti, yang tidak akan meleset. Pasti kena. Itu janji Allah. Walakin laha amadun. Tapi sampainya itu ada waktunya. Allah yang tentukan waktunya. Sudahlah, antum tugasnya memohon berdoa sama Allah Jalla Jalla. Adabnya dijaga, ada berdoa. Di antara ada berdoa, ya, paling tidak antum memuji Allah sebelum berdoa. Antum beristighfar, mohon ampun sama Allah. Kemudian antum bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu antum yakin Allah akan kabulkan doa antum. Isi doa enggak boleh ada yang berkaitan dengan doa. Antum angkat tangan, antum panggil Allah dengan Asma'ullah Al-Husna, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Minta sama Allah Jalla Jalala. Kemudian jangan terburu-buru. Yustajabu lil'abdi malam yastahji. Kata Nabi SAW, hamba itu berdoa bakal dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Wa mal isti'jal ya Rasulullah. Gimana orang tergesa-gesa berdoa? Yaqulu qad da'autu thumma qad da'autu. Aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi kok kayaknya enggak dikabulkan sama Allah. Ini tergesa-gesa. Antum enggak boleh tergesa-gesa. Antum perlu mencontoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 100 tahun. Apa kata dia? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah merasa kecewa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Berapa puluh tahun berdoa minta anak. Tidak pernah terburu-buru mengatakan aku sudah lama berdoa. Sudah 3 tahun berdoa anak Ustaz. Sudah 4 tahun anak berdoa Ustaz. Sudah 5 tahun berdoa. Puluhan tahun Nabi. Antum sahabat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada hamba keturunan yang soleh. Baru datang tuh kabar gembira punya anak. Dalam riwayat Nabi Ibrahim umurnya 120 tahun, istrinya Sarah umurnya 100 tahun.
Makanya ada orang-orang yang tidak dikabulkan doanya gara-gara tergesa-gesa. Karena dia berhenti berdoa akhirnya. Saya terus terang, Ustaz, 10 tahun sudah berdoa. Ini tanda-tanda tidak bakal dikabulkan. Karena dia sudah merasa lama doanya. Jangan. Terus berdoa. Dan terus ketika minta sama Allah, tunjukkan antum yang butuh sama Allah. Maka jemaah, Allah barik fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baca adab-adab doa, kemudian berdoa, hindari makanan yang haram, tinggalkan riba, tinggalkan yang syubhat. Insyaallah Allah akan kabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.